polybag ke pot. Potnya ukurannya seperti ini, mudah-mudahan pas. Kemudian ditambah dengan aksesoris. Batu ini diharapkan menjadi tahanan ketika penyiraman tanahnya tidak rontok. Berfungsi juga sebagai aksesoris untuk menambah estetik. Bisa juga menggunakan lumut, teman-teman. Tapi di awal sebaiknya menggunakan batu, ya, batu warna akan lebih bagus. Apabila dirasa batok ini kurang aman, ini bisa diganjal dengan menggunakan batu karang atau kayu kropos yang berfungsi sebagai penyangga dan nilai estetiknya juga. Nah, tinggal pembersihan. Ini selaputnya belum dibersihkan. Ini potongan pelepah yang sudah kering juga belum dibuang. Tinggal menikmati dan tetap mengontrol selaputnya supaya tetap kerdil. Dan sekali bisa mengganti medianya agar lebih sehat lagi. Demikian teman-teman, para penggiat bonkla dimanapun berada, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Wassalam, salam satu hobi, salam seni tanpa batas dari Dapur Seni Ibnu Sina, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekian, terima kasih, sehat selalu, dan selalu berkreativitas dan berinovasi buat semuanya.